Pernahkah kalian merasa khawatir dengan masa depan? Sama, ini sebenarnya tentang kekhawatiran dan ketakutan. Ingatlah dulu saat kita duduk di bangku SD, membayangkan susahnya pelajaran yang ada di SMA. Setelah duduk di bangku SMA, kita bayangkan bagaimana beratnya dunia pasca sekolah. Tapi, sadarkah kita bahwa itu semua mengalir begitu saja? Perlahan kecerdasan dan kemampuan kita meningkat, dan kita bisa lalui itu semua. Kira-kira siapa yang menggerakkan itu semua? Untuk kita semua yang masih galau dengan kesuksesan di masa depan, maka sesekali ingatlah ini, supaya sedikit menenangkan. Beberapa puluh tahun lagi, ketika kesuksesan itu benar-benar kau raih, kau akan memandang ke belakang seperti halnya dirimu tersenyum saat ini, melihat dirimu yang masih SD duduk melamun penuh kekhawatiran. Hikmahnya adalah semua akan indah pada waktunya. Teruslah berusaha sebaik-baiknya dan jangan pernah berputus asa. Serok, kopi mana kopi? Ayo ngopi.